tolong nanti seandainya waktu disampaikan. Dan jangan sampai berubah tadi. Oh, enggak. Benar? Ya. Oh, jadi enggak ada pengobatan ya. Batal beda itu uang. Tanyakan polisi terdekat atau tetangganya, bapak biar nanti Pak Polisi tanya ke Polres. Oke, kan ya? Ya itu jarang sekali ada. Tumbuhan ya. Jadi tumbuh. Ya tapi bukan sejenis itu, Pak. Ini mungkin kita nyampaikan pada masyarakat yang datang jangan sampai terlalu lama di sini. Bukan main itu, bukan nari, sakit, apa bau alam lah. Ini aku usaha, nggak mau. Sapa muda dulu, tadi belok kiri di situ. Dari Valeri ini mau dalam rangka apa kesini, Bu? Ya, ada yang ngasih tahu di sini, katanya kan sakit langsung. Dari praktek Bu Ida Daya. Iya. Dari mana dengarnya, Bu? Dengarnya dari Semarang, saudara saya. Dari media sosial berarti? Iya. Terus ini ternyata dari kesini? Enggak ada lah. Ini saya baru saja datang terus adanya enggak ada. Enggak mau pulang, Ra. Ini sakit apa, Bu? Sakit enggak bisa jalan. Yang di rumah enggak bisa jalan, ini sakit juga. Dari medsos. Buka dulu, Pak. Dan sakit siapa? Untuk berita yang beredar di medsos-medsos itu tidak ada, tidak benar. Dan itu berita hoax. Dipastikan dari kita, kepolisian, sama TNI memastikan bahwa kegiatan pengobatan TNI mengalun-alun tidak ada. Iya. Katanya di alun-alun ada Ibu Ida Daya. Ibu dari mana? Hah? Ibu dari mana? Jualan di belakang. Oh, kok gak tahu, Mak? Ya gak tahu, Pak. Kami kan jualan. Gak ada, Bu. Ibu Ida Daya gak praktek di sini, Pak. Boten wonten. Jadi Ibu saking pundi? Saking HP, Pak. Oh. 8910. Jadi enggak istilahnya langsung. Kita kantor polisi, Pak, ini napa kebe berita iki. Karena polisi ini tanpa polisi sing ngentukan apa gitu. Mas, waduh.